Minggu suku akhir yang lalu sarat dengan kejutan. Pertama kali para MUA diuji beraksi secara outdoor di luar negara. Pemilihan semi-finalis pula dilakukan secara undi oleh para MUA sendiri. Dan Amoy diselamatkan oleh Immunity. Apa pula yang menanti di separuh akhir? Ayuh, kita kembali. Kenanya bukan saja tampak cantik di mata, malah ia antara 10 pulau tercantik di dunia dan diberi julukan sebagai The Island of Gods atau Pulau Dewata. Ini adalah Bali, Indonesia. Disebabkan keindahan dan juga kecantikan inilah, kami berada di sini untuk separuh akhir Malaysia Top MUA Ala Alpha 2020. Turun je daripada van tu, kita nampak beach club. Macam, kita kena buat apa ni? Eh, kita nak ambil kat tengah panas ni ke? Wih, tak ada bumbung. Wih, berpeluh. Mungkin kena make up di dalam air. Make up di atas perahu. Hai. Hai. Selamat datang ke semi-final Malaysia Top MUA Ala Alpha 2020. Menemui anda di lokasi yang cukup hebat, Roaster Fish Beach Club, Pantai Pandawa, Bali, Indonesia. Minggu lalu, kita nyaris lihat Amoy dibawa pulang ke Malaysia. Namun, penaung menggunakan kuasa Immunity untuk kekalkan anda di sini. Apa yang pasti untuk anda, insan yang membolehkan anda semua menikmati bukan satu, tapi dua lokasi pelancongan terhebat di Indonesia dan di dunia. Tidak lain, tidak bukan penaung kita, ikon dananan dan solekan tersohor tanah air, Dato' Ala Alpha. Hai, Dato'. Ya, okey. Saya nak ucapkan tahniah. Jadi jangan sia-siakan. Okey, ini dah semi-final. Fokus, buat yang terbaik. InsyaAllah. Baiklah, Dato', untuk cabaran mereka. Jadi betul macam Siki cakap tadi, okey, kita tahu Bali ni adalah sebuah pusat pelancongan yang tercantik di dunia. Ya, bukan saja alam semula jadi, tetapi juga seni tradisinya. Dan ini semua berkait rapat dengan cabaran kita pada minggu ini. Okay. Oh my god. Tapi sebelum itu, untuk membantu Datuk, ikon dandanan dan solekan Indonesia, Dewi Tian. Dewi Tian, apa yang ingin disampaikan? Apa yang mau dilihat hari ini sebenarnya? Hari ini saya ingin melihat sesuatu yang berbeda. Sebab hari ini adalah hari penentuan di mana kalian mampu atau tidak lanjut kepada grand final. Bila tengok-tengok, juri ada seorang je kat bawah tu. Macam siapa lagi seorang kan? Biasalah, kan tiap minggu kan ada surprise kan? Kalau dua ke seorang ke, tak kisahlah. Lima orang pun tak kisah. Apa dia cabaran? Di tangan saya ni ada lima sampul. Sila datang ambil satu dan bacakan apakah isi yang terkandung di dalam sampul ini. Tak boleh nak fikir apa benda ada kat dalam tu. Ada duit ke, kena pergi pasar lagi ke? Ketika kecil, ialah kawan, dibiar besar bertukar lawan. Hadirnya panas gemilang berkilauan menjadi lambang semangat berkubaran. Aduh, saya cakap nak kena fikir pula benda ni. Saya tak tahu apa benda. Dipegang ia ada, dihela ia berasa, dihembus ia berdaya namun tak pernah tampak di mata. Macam puisi kan? Puisi macam pantun tapi tak ada jawapan dekat bawah. Tempat asal segala yang bernadi juga kembali kepada yang mati. Emas, berlian, delima dan rubi, segala khazanah tersimpan di sini. Mengalir bila ada ruangnya, mengeras bila rendah suhunya, tersejat bila tinggi hawanya, penuh kedua pertiga dunia. Nampak blur kat situ, saya faham. Asyiri. Yang kukuh menjadi pekakas, yang tinggi menumpang teduh. Yang hijau membekal nafas, yang berhasiat menjadi penyembuh. Setiap satu ayat itu adalah satu unsur alam semula jadi. Iaitu air, api, angin, tanah dan juga kayu. Jadi tema kita pada minggu ini adalah fashion editorial makeup. Jadi
Setiap unsur itu adalah tema bagi setiap MUA. Anda diberi kebebasan untuk memilih di setiap sudut Rooster Fish Beach Club ini untuk menyelesaikan tugasan anda. Okey. Dan so kita lebih dekat-dekat. Ya, dan anda diberi satu jam dari sekarang. Alah, bag kita lagi satu kat sana. Nak kena cari plug. Anis, mana ni? Sana, sana. Ada plug tak kat situ? Korang ni bag siapa? Tak nak ambil bag. Yes. Ini kaunter lah. Tapi sini tak panas ni. Kita cari tempat yang teduh. Rasa yang situ boleh? Sebab Bali ni panas. Jadi saya duduk dekat situ, depan swimming pool. Saya rasa kat situ okey sebab saya dah rasa dah angin dia. Dalam ramai orang. Bila Datuk kata boleh pilih tempat tu, saya memang dah terfikir depan kipas je. Dipegang, ia ada. Dihela, ia berasa. Dihembus, ia berdaya. Namun, tak pernah tampak dek mata. Angin. Jadi, tas pun dapat pula. Memang tas berkenaan angin, kan? So sambil-sambil cari ilhamlah juga dapat kipas tu. Ketika kecil, ianya kawan. Dibiar besar bertukar lawan. Hadiknya panas, gemilang berkilauan. Menjadi lambang semangat berkubaran. Panas macam cuaca ini. Warna-warna apilah, of course. Tapi nak menciptakan benda tu supaya tak terjadinya face painting adalah sesuatu yang sukar sebab saya takut nanti macam saya terlari daripada tema. Kalau bila terlebih-lebih, dia akan jadi avant-garde pula tau. Kak ni stres sebab dapat yang paling susah, tanah. Tanah nak buat apa je sebab macam dalam kepala otak, kalau api banyak banyak benda kita boleh buat sebab ada color, tanah tak ada color. Bila dapat tanah, saya orang yang paling stres. Pergi sana. Sebati dengan alam semula jadi, mampukah mereka menawan hati juri? Jawapannya sebentar lagi. Saya tak buat base actually. Apa yang saya buat tu, saya first tu saya nak gam kening dan nak hilangkan kening dia. Tapi cuaca sangat panas, gam tu tak kering-kering. Bila saya dab dengan foundation dan loose powder, lagi nampak crack dan bercapuk. Saya dah macam, oh tidak, ini bukanlah caranya. Bila panas kan dia cair-cair-cair kan? So, kita padamkan balik. Cakap, air tu dia mengalir. So kita buat santai yang mengalir. Dia nampak macam ni. So bila dapat air tu macam, ya Allah, apa aku nak buat ni? Dahlah, tak ada preparation sangat. Barang memang tak cukup dekat situ. Semua orang tak cukup. Dia bagi-bagi. So saya kena terpaksa pergi tempat Yazid cari benda tu yang saya nak guna. Tu yang saya ambil kat situ. Macam barang-barang lain, macam saya pinjam kat ni 3 liter, saya pinjam Fifi eyeliner apa semua. Saya kalau makeup saya fokus. Bila orang datang, orang bercakap ke, orang pinjam barang ke, saya dah tak boleh fikir. Aisyin nak apa, saya dah macam, Aisyin, kau ambil je. Masa dah pertengahan tu, kita dah siap dah macam gloss-gloss eyes tu. Tapi bila Cikgu Izzal sampai, dia cakap, makeup awak macam klise sangat, macam biasa. Lepas tu kita try lah macam buat something ombak macam tu kan. Lepas tu bila Cikgu Daksha cakap, eh kenapa awak buat ombak tu dia nampak macam face painting? Ingatkan bila tampak ni nampak macam lawa. Rupanya nampak macam face painting. Aik! So kita padam. So bila fikir balik kan, macam aku kena buat something yang menunjukkan tu benda tu angin. So bila dah buat cantik-cantik apa ni, dia punya eyeshadow dengan lipstick tu, why not saya tunjukkan comot tu tanda angin angin tiup. MUA semua, anda hanya tinggal 30 minit lagi. Oh my god.
Okey, saya nak buat eyeliner. So this is macam ada color merah. So eyeliner tu akan tarik ke atas lah. Ini adalah alis dia. Nanti yang saya akan buat eyeliner sampai sini. Okey, actually kening tu saya sikatkan ke atas dan warna kamera. Bila benda lain tu dah natural, so saya nak bahagian mata dengan dekat kening tu macam bergabunglah bila kita cakap api kan. Maksudnya kita nak kena combine lah so, untuk semua nampakkan benda tu lagi hidup. Ni sebenarnya untuk eyebrow tapi kita try untuk jadikan dia mascara. Supaya tak nak nampak dia punya eyelash hitam. Penat eh, nak satu nak apa letak foundation satu badan ni. Pasal kulit pokok tu sebab takut dia tak cukup nampak benda tu macam kayu. So dekat situ ada nampak pokok-pokok dah mati tu, kutip jelah. Kopik konon ancur-ancurkan nak nampakkan dia macam benda tu seiring lah yang apa yang kita make up tu dengan tu dia masuk lah maksudnya macam tu. Ambil air semua. Anda hanya tinggal 10 minit lagi. Tinggal rambut je lagi aku dah. Masa tu nak buat macam ala-ala macam udara. Benda tu dia kena tak cantik. So dalam masa yang sama kita nak padam tu, susahlah benda dah melekat. Susah tapi usaha juga. Tak nak, takut dah terkeluar kan minggu ni benda dah nak final kot. Macam tu kan. So kita buat juga ubah yang baru, ubah yang baru. Ternyata cabaran untuk mencari finalis amat mencabar. Namun, di sebalik kekalutan, masih ada yang mempunyai masa untuk berjalan-jalan. Sepuluh, sembilan, lapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Brush off, angkat tangan semua. Anda tidak boleh lagi melakukan sebarang perubahan pada model anda. Masa telah pun tamat. Ini adalah cabaran terakhir anda di Indonesia. Dan kami berharapkan ini bukan cabaran yang terakhir di MTM 2020. Ada emosi. Ya, cantik. Satu, dua, tiga. Lagi. Dia nampak gemuklah. Okey. Kena kepala dia tinggi sikit. Kita buat lain. Bila menyarap, bila pasir dekat tangan dan dia apply ke muka apa semua nampak dia rasa, saya rasa dia paling seksi, paling cantik. Madu tu sebenarnya nak buat macam lelehan. Something lah macam ala-ala air. Bila dekat gambar macam dia sejer. Masuk dalam air tu kan. So dia macam spontan je sebab dah nak habis dah pun. So buat je lah apa yang patut. Satu, dua, tiga. Thank you. Okey, bila Jeffrey cakap, okey, you ada prop, api. So saya fikir api yang, tahu tak biasa orang buat fireworks dance kan? Macam, okey, mesti kat belakang dia ada api-api macam tu. Nah, sekali bila sampai photoshoot, dipanggil saya, macam lampu pelita tau. Api tu pun kecil. Saya cakap, kalau pegang ni dah macam pelita hari raya tau. Siapakah finalis pertama Malaysia Top MUA? Nantikan selepas ini. Anda masih lagi bersama dengan kami, Malaysia Top MUA Al-Alfa 2020. Dan ini adalah sesi yang mendebarkan anda. Begitu juga dengan kami di sini. Di mana sesi pembentangan ini akan menjadi ruang kepada mereka untuk membentangkan hasil karya mereka. Apapun, kita mengucapkan selamat datang untuk juri ketiga kita yang hadir bersama-sama bukan sahaja terkenal di Indonesia, tetapi juga kepada penggemar sinetron di Malaysia, Nana Mirdad. Apa khabar? Baik, apa khabar? Baik, sehat. Apa harapan kamu? Harapannya kali ini melihat karya-karya yang luar biasa. Jom,
kita mulakan. Top 5 kita yang pertama akan membentangkan karyanya. Tentu sekali, Ashirif. Tema hari ini saya dapat kayu. Saya inspirasikan daripada dahan, daripada pokok alam di mana ada kehijauan dan juga coklat sebagai dia punya tegurnya, dia punya dahan kekuatan tu. So kalau kita tak diberitahu ini adalah makeup kayu, saya akan rasa benda ni bukan kayu. Sebab hijau tu terlalu menarik. Dari jauh kita rasa macam hijau tu yang utamanya. Jika kamu mendapatkan satu tema, kamu harus lebih mendalami dulu. Kalau saya pikir kayu itu kan agak lebih abstrak ya sifatnya gitu. Dan menurut saya untuk sesuatu yang lebih abstrak ini agak terlalu simple. Saya kena lapang dada lah terima benda tu. Apa keputusan pun. Makeup dia minggu ni sangat worse. Dia nampak terlalu simple makeup ni. Hanya karena kita dikasih tema air, bukan berarti kita hanya bisa hanya boleh bermain dengan satu warna. Karena air pun warnanya bermacam-macam. Kamu kurang sedikit explore warna mungkin ya. Dia nampak macam satu color. Actually Yazid dah blend tau. Macam ada dua ketiga transition color, tapi dia macam tak nampak bila dah letak gloss tu. Saya rasa ini benar-benar memberi gambaran angin yang sedang bertiup. Dan semuanya bertiup ke satu arah. Seronoklah sebenarnya bila dapat komen first tu positif. Dan saya berharap komen seterusnya itu pun positif sebenarnya. Saya sedikit terganggu dengan eyeshadow. Kenapa dia bentuknya kotak? Kalau betul-betul petak, petakkan betul-betul. Sharpkan betul-betul supaya orang nampak kita buat petak tu adalah dengan effort yang sangat tinggi. Saya terus terang belum terlalu mendapatkan kesan apinya di sini. Dewi Tian, tersenyum di situ gemar atau tidak sebenarnya? Gemar atau tidak, gemarlah. Dan benda tu saya rasa kadang-kadang kita tahu pasir dan tanah ni adalah sesuatu yang kotor kan, tapi bila di muka model ni saya nampak walaupun dia berpasir tapi still nampak cantik. Kamu dapat inspirasi apa tentang Indonesia yang kamu tuangkan ke dalam makeup kamu? Sejujurnya saya sangat menyukai budaya di Indonesia dan alam sekitar. Kerana macam alam semula jadi yang berada di Indonesia ini semua sangatlah mengagumkan. Tadi Anis cerita bagaimana Anis mengagumi tanah Indonesia. Saya bisa melihat hasilnya tanah ini dibuat glowing dan itu terpancar dari hasil makeupnya. Saya tak pernah dapat macam tu. Jadi macam wow, hebatnya hari ini. Saya akan bagi ruang kepada ketua juri dan juga juri untuk berbincang menentukan siapakah yang paling layak ke pentas akhir. Asia, ini the first time ada acara seperti ini. Saya senang. Sebagai MUA pun, saya merasa skillnya itu akan lebih bertambah lagi. Saya bisa lihat bagaimana mereka benar-benar fokus dan berjuang dan memberi 100% dari diri mereka. Jam inilah saat yang dinantikan kepada semua peminat-peminat Malaysia Top MUA Al-Alpha 2020. Dato' Alah, yeah. Apa yang ingin diumumkan kali ini sempena dengan separuh akhir MTM 2020 ni? Pemerhatian yang bagus. Okey. Cuma kalau minggu lepas kita tak ada umum siapakah MUA terbaik sikit. Betul? Ya. Saya sengaja tak umum pada minggu lepas sebabnya kita telah memutuskan untuk memilih MUA terbaik sepanjang kembara kita di Indonesia ini. Dan secara tak langsung, MUA terbaik itu adalah finalis pertama Malaysia Top MUA 2020. Dan MUA tersebut ialah Anis. Nak nangis tak boleh, nak menjerit tak boleh, tak tahu nak buat apa kat situ. Saya dah macam tak tahu, dah macam hilang arah. Yang saya mampu saya cakap terima kasihlah. Terima kasih pada semua yang menilai kerja saya. MUA yang kedua, Yazid. Yazid! Bila Yazid naik, saya menangis otomatik cakap Yazid. Dulu kita jumpa sebab Yazid idolakan Kak Anis. Dan sekarang kita di pentas sama-sama berjuang. Ashirif, kenapa anda bersedih? Saya nak ke final. Semua ada yang dipuji-puji tapi Ashir tiga-tiga yang tak puji ni macam berfikir, okey, aku sampai sini. Mungkin sebab dia tak pernah duduk di kedudukan bottom three. Kita tengok nama ketiga. Ada ke tidak nama Ashirif ni, Dato'? Finalis ketiga yang layak, Fifi.
Fifi! Fifi ke? Saya? Amoy, kenapa awak lebih layak daripada Syirif yang teresak-esak tu? Untuk tas kali ini, saya nampak effort dia kurang dekat. Kenapa awak lebih layak daripada Amoy? Ini impian saya. Apa keputusannya sekarang itu? Jadi, Ashi, awak layak ke final. Ya Allah. Banggalah benda itu macam. Masa tu nanti saya akan buat lagi uanglah, lagi terbaiklah maksudnya kan. Saya akan kalahkan semua masa tu. Saya nak winner. Bagaimana pula dengan Amoy? Amoy, saya minta maaf. Amoy terhenti di sini. Tapi Amoy jangan sedih. Sampai di sini, Amoy dah... Saya rasa Amoy dah cukup menunjukkan dekat luar sana kehebatan Amoy. Ya, sampai ke tahap ini, Amoy masih lagi kekal. Walaupun ada sedikit-sedikit masalah yang kita lalu sebelum ni. Jangan patah semangat. Teruskan perjuangan Amoy, okey? Saya selalu cakap, kalau saya kalah, saya nak kalah bermaruah. Saya tak nak kalah sebab make up saya memang tak layak. Dekat sini, saya tunjukkan saya boleh buat sesuatu, something yang baru yang orang tak pernah terfikir pun sebenarnya. Dan yes, I did it. Baiklah, untuk anda semua, untuk final nanti, apa yang penting yang mereka berikan kepada anda, perbezaan itu. Keunikan kita. Jangan lupa untuk jumpa kami di pentas akhir Malaysia Top MUA Al-Halfa 2020 di Kuala Lumpur. Gelaran sang juara, ganjaran RM25,000. Segalanya menanti di ibu kota. Gelanggang akhir Malaysia Top MUA minggu hadapan.